Halo, Switch Lover, balik lagi di channel gua yang biasa membahas tentang referensi game-game Nintendo Switch. Apalagi ya tentang Nintendo Game Switch yang lagi diskon, yang lagi turun harga, game-game terbaru dan game-game yang menarik untuk kalian semua bermain portable itu cukup mengasihkan. Apalagi di Nintendo Switch. Oke, kali ini gua akan mereview game dari World Rally Championship atau WRC 8. Game WRC 8 ini salah satu game rally terbaik yang pernah ada di game konsol manapun lah ya. So, kenapa gua mau review ini karena lagi diskon. Ya, diskonnya cukup lumayan. Sekarang berkisar harganya di $15, $15-an. Kalau dirupiahkan itu sekitar 220 ribu atau 230 ribuan. Jika kalian yang berminat, langsung aja ke beli di Nintendo eShop. Mumpung diskonnya masih ada. Kalau nggak salah sih sampai tanggal 27. Kalau nggak salah ya. Oke. Inilah WRC. WRC 2000, WRC 8 World Rally Championship. So, ini require space-nya di 13 giga sekian. Ntar gue terangin dulu ya, agak gelap ya. Di 13,6 giga. Dan ini rilis pada bulan 11, tanggal 19, 2019. 19. Oke, langsung aja kita review gamenya. WRC 8. Kalau di Nintendo Switch sih, ini salah satu game racing terbaik di Nintendo Switch. Ah, itu menurut pribadi gue ya, balik lagi. Ini referensi sih ya, masing-masing orang ada yang suka, ada yang enggak. Ada juga yang suka yang Virelli 4 tuh. Itu bagus juga. Nah, itu juga ada diskon juga. Jadi kalian yang ingin membeli game-game AAA di bulan ini tuh lagi banyak banget diskonnya. Banyak banget. Big Ben. Oke, WRC 8. Kart racing. Sebelumnya ya, gue udah juga sempat mainin game ya untuk coba racingnya di mode karir mode-nya. Itu sih keren, keren banget. Detailnya dapat semua. Biarpun ini di 720p 30 fps, cuma tapi tetap aja keren. Oke, langsung aja. Ada last activity challenge. Ini tampilan menu depannya. Kalau kalian yang sudah bermain di PS4 atau Xbox One sih, kayaknya hampir mirip-mirip lah ya tampilan depannya. Gua nggak tahu apa yang dikurangin atau semua. Feature-feature key-nya tuh ada semua yang di Nintendo PS4 sama Xbox One. Dan yang sama aja gitu yang ada di Nintendo Switch. So, oke. Okay. Gue coba challenge. Sini ada macam apa. Di sini gue cuma mau ngeliatin tampilan grafis. Ya, terus apa lagi cara bermainnya kali ya. Gua nggak bakal mainin karir karena itu bakalan panjang banget. Bagi kalian yang penggemar racing rally gini, tuh keren banget, apalagi lagi apa namanya, lagi
discount gede-gedean. Option dulu coba. Right. Control. Gameplay setting. Oke, langsung aja deh. Kita balapan. Oh, jalanan licin banget, hujan. Gila, licin banget. Gila, licin banget. Ampun. Gila, licin banget, parah. Luar biasa. Ampun. Terbalik. Finish juga akhirnya. Oke. Gameplaynya kayak gini. Detailnya dapat banget sih ya. Biarpun di 720-30 FPS. Gila, worth it banget. Apalagi kita portable mainnya. Main di mana aja bisa. Itu keren banget. Dan realistiknya dapat banget. Apalagi ya udah apa sih ini official ya. Game official Rally World Rally Championship. Itu udah pasti semuanya bener gitu. Data-data statistik semua pembalapnya apalah. So, WRC 8. Lagi-lagi, ini mumpung masih diskon. Kalau kalian yang ingin membelinya, langsung aja di e-shop. Lagi diskon cukup besar.
Dan jika kalian ingin mencari game-game lain juga banyak banget yang lagi diskon. So, pastinya langsung aja ke Nintendo eShop. Oke, segini aja dulu review, short review-nya dari World Rally Championship 8 atau WRC 8. Game rally, sebenarnya game rally ini memang salah satu game yang paling digemari, ya, maksudnya yang real, maksudnya salah satu yang terbaik di konsol manapun game ini. So hadirnya di Nintendo Switch juga, di porting ke Nintendo Switch itu gila banget ya. Kita bisa bermain di portable mode, portable mode-nya dibawa kemana aja. Oke, baiklah. Panjangan. Kalau jika kalian suka video seperti ini, di like. Kalau tidak juga di dislike aja nggak apa-apa. Dan juga jika kalian ingin komentar, komen di bawah game-game apa lagi yang harus gue mainin, langsung aja di komen. Dan juga kalau kalian belum subscribe, please subscribe, karena mudah-mudahan gue bisa memberikan game-game referensi untuk Nintendo Switch untuk kalian semua. So, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Dengan Raymond di sini. Peace out. Ciao.